Wanita ini bersama bayinya terjebak di dalam lift bersama seekor harimau, guys. Tapi harimau ini bukan harimau ganas, bahkan dia udah terbiasa dengan kehadiran manusia. Akan di dalam lift, dia seolah-olah mengajak bayi itu untuk bermain sampai akhirnya dia keluar dan udah berada di gedung paling tinggi dan dia melompat keluar untuk mencari tuannya. Tapi karena kekacauan yang terjadi, ada yang menelpon polisi sampai polisi itu menembakkan obat bius ke tubuh si harimau ini. Tapi harimau itu terus memanjat tiang paling tinggi sampai muncullah tuannya untuk menyelamatkan harimau itu menggunakan balon udara. Dan setelah melihat tuannya, harimau itu semangat lagi. Dia langsung melompat ke dalam balon udara dan mereka sekarang bersama lagi.